Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kenalkan, saya Kepala Desa Kertamana. Nama saya Sundana. Nama saya Sundana SE. Saya bercita-cita sebagai Kepala Desa Kertamana, bercita-cita untuk mengembangkan wisata desa saya, yaitu Desa Kertamana, yang memang sudah berjalan, yang perlu dukungan dari beberapa pihak, berbagai pihak, termasuk Pemda, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, juga lembaga-lembaga atau pengusaha-pengusaha dari yang sudah ada di Desa Kertamana. Salah satu beberapa yang sudah berjalan yaitu kampung wisata kampung Madan, itu menunjukkan kuliner, juga pemandangan-pemandangan Danau Jati Luhur yang sangat indah, juga cuaca yang masih sedap. Terus yang kedua itu ada wisata alam Teluk Mahrom, banyak juga pengunjungnya, sudah banyak, cuman itu jalan aspek jalannya belum maksimal. Nah itu juga ada juga wisata kampung Pakit ya, dari pengembang yang masih berjalan. Nah saya berharap sebagai Kepala Desa Kertamana supaya terciptanya ini wisata yang bagus ya, yang juga ramai, perlu dukungan dari beberapa pihak, termasuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pusat, juga pengusaha atau lembaga-lembaga lain untuk sukses wisata-wisata yang berada di desa saya. Itu tujuannya juga untuk mensejahterakan masyarakat, terutama meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Kertamana. Selain dari ikan, itu bisa juga dari penghasilan berdagang, tentunya banyak pengunjung, juga banyak pembeli. Nah itu yang kendala utamanya itu masalah akses jalan ya, jalan ke lokasi-lokasi tempat wisata tersebut. Ya di antaranya ya pemetaan wilayah Kampung Madang itu harus dibenahi lagi, terus Teluk Mahrom juga jalan akses jalan ke masuk ke dalamnya itu perlu bantuan juga, itu mohon dari berbagai ya untuk mendukung cita-cita saya. Wisata yang sudah dikunjungi, yang banyak dikunjungi itu satunya wisata kuliner Kampung Madang, itu ada ikan bakar dan masakan lain-lainnya. Yang kedua Curug Mahrom, curug yang begitu yang bagus, yang indah, yang juga bisa berenang. Yang ketiga wisata pemancingan pinggir danau, itu banyak yang dikunjungi juga, itu dari daerah Karawang, daerah Bandung, Bekasi, itu wisata pemancingan. Terus yang keempat wisata jasa transportasi untuk keliling Danau Jati Luhur. Jati Luhur dia berbeda sering ya, orang-orang yang ingin berlayar ya, yang nanti dari warga desa kami. Terus yang kelima itu ada wisata sawah batu dari di bawah Gunung Pat itu. Yang pertama Gunung Ngasang, Gunung Hawur, Gunung Tengah, Gunung Keradak, itu di bawahnya tempatnya indah, sawah-sawah berbatu gitu. Itu bisa diantar sama, belum ada jalan, bisa diantar sama jasa parkir itu. Itu yang ke satu lagi, yang keenam oleh saya. Itu penanaman ikan yang merupakan ekonomi yang mulai lah, yang banyak untungnya untuk masyarakat. Wisata penanaman ikan kolam terapung ya. Itu juga lumayan ya untuk kesejahteraan masyarakat di sini. Dulu kan orang sini ikut bambu ya, usaha buruk sekarang banyak yang pindah ke wisata kolam penanaman ikan. Alhamdulillah itu